nongkrong. Dibubarin kalau nongkrong. Cuman ini udah jam 9 malam. Hello, Rif On News kembali hadir. Nongkrong di warkop, 8 anggota Dishub ini dipecat. Dinas Perhubungan DKI Jakarta secara resmi telah memberhentikan 8 petugas yang kepergok nongkrong di warung kopi atau warkop di atas pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin Liputo mengatakan, sanksi berat diambil per Jumat 9 Juli 2021 karena mereka dinilai telah melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Kami berikan sanksi berat berupa pemutusan kontrak sebagai PJLP atau penerimaan penyedia jasa lainnya, Dinas Perhubungan, kata Safrin. Safrin membenarkan peristiwa itu terjadi pada Kamis 8 Juli malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di sekitar Patal Senayan, Jakarta Selatan. Usai bertugas, mereka seharusnya ke Mapolda Metro Jaya untuk mengikuti apel. Namun katanya, mereka justru nongkrong di warkop di sekitar lokasi. Dalam pemeriksaan, lanjut Safrin, 8 petugas itu mengakui atas tindakan yang mereka lakukan. Mereka seharusnya melaksanakan apel bersama di Polda, tetapi kemudian mereka tidak apel. Langsung nongkrong, ngopi, makan, minum di warung kopi sekitar Petal Senayan, kata Safrin. Jadi kita berikan tindakan tegas, hukuman sanksi berat, imbuhnya. Video sejumlah petugas Dishub yang nongkrong di warkop itu semula ramai di media sosial. Mereka nongkrong di warkop yang semestinya tak membuka layanan makanan di tempat dan tutup di atas pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, sebagaimana aturan selama PPKM darurat. Demikian Rif On News kali ini. Nantikan news update berikutnya, tentu masih di Rif Organizer YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Kita-kita orang gak boleh nongkrong. Dibubarin kalau nongkrong. Cuman ini udah jam 9 malam. Masih pada nongkrong, kita dibubarin kita. Kita dibubarin. Ya, ini ya. Ini saya rekam pokoknya videonya. Kemarin juga pedagang kita ada yang disemprot. Disemprot. Siapa yang nyemprot? Gak tahu. Saya gak tahu, pokoknya ada dari Dishub semua pada ngumpul. Oke, ini saya videoin ya. Oke. Kita nggak boleh nongkrong pokoknya. Ini rame nih mobil-mobil motor. Motornya agak di situ.